Citarum lama dengan Citarum sekarang beda. Kalau dulu mah gak ada sampah, gak ada lumpur. Kalau sekarang mah banyak sampah, banyak lumpur. Dikarenakan sudah mengendap di Citarumnya. Makanya kalau ada banjir, kalau ada hujan, sejam atau dua jam langsung kebanjiran. Seperti RT 12 gitu. Terus-terusan kebanjiran yang dekat itu mah, yang dekat Citarum. Seharusnya pemerintah tegas, harus dikasih peringatan atau dendaan. Jadi biar jera. Jadi kalau dikasih dendaan, kalau dikasih peringatan mah, cuma peringatan, tidak itu, tidak dianggap. Kalau dikasih denda, biar jera, biarpun satu keresek, didenda. Jadi tiap Citarum harus ada CCTV. Tiap hari kalau ada banjir, kebanjiran terus di RT 12, RW 02. Jadi lah mudah-mudahan sama pemerintah diperhatikan, cepat-cepat dikeruk. Sawah-sawah balong-balong di Ciganitri sudah habis dikarenakan tidak ada pengendapan air. Jadi, air hujan itu langsung ke Citarum. Makanya cepat banjir.